Oh my god, bro. Kenapa bro, bro? Ini ada temen gue yang ngasih tahu ke gue, bro, kalau ada kemunculan Santa di pantai. Hah, Santa di pantai? Iya, ini dia baru ngechat gue, terus dia bilang kalau nanti sebentar siang itu Santa bakal datang, bakal turun ke pantai dan dia bakal ngasih ke hadiah ke orang-orang di sekitaran situ, bro. Serius lu? Iya, beneran. Wah. Nah, ini menurut lu pantai di mana ya, bro? Pantai di mana lagi? Kalau bukan di tempat yang biasa kita pergi, bro. Oh iya, bener, bro. Iya kan? Menurut lo ini beneran nggak? Atau jangan-jangan temen gue cuma ngeprank gue gitu, bro? Iya. Santa lo ini. Ini kan udah mau Natal, bro. Kayaknya beneran deh. Iya sih, beneran. Karena Santa kan dia bakal bagi-bagi hadiah pas Natal kan? Iya. Pas malam Natal gitu kan? Iya. Wah, gila. Guys, gimana? Kalian percaya nggak dengan Santa Claus? Santa Claus ini, gue dapat info dari teman gue kalau Santa Claus ini bakal turun dan ngasih hadiah ke orang-orang di sekitaran sini, guys. Dan kata teman gue, dia bakal turun di dekat pantai, guys. Gimana kalau kita langsung aja nyiapin drone, terus kita coba cari, dan gimana, bro, kalau kita coba nyuri hadiah yang dibawa sama si Santa? Boleh juga itu, bro. Oke, kita coba nyuri ya. Oke. Iya. Kita siapin drone-nya dulu ya. Oke, let's go. Oh, ini udah oke. Oke, nih drone gua udah siap, guys. Oke, sip. Bentar, gua cek dulu ya. Coba. Oke, udah ya semuanya ya. Oke. Oke. Wah, gila sih. Gila sih ini. Ini kita bakal nerbangin drone untuk mencari Santa Claus. Wah, gila. Gua nggak nyangka banget. Yuk, kita langsung aja ke mobil dan kita langsung aja pergi untuk mencari Santa Claus. Wow. Oke, guys, sekarang gue udah di mobil dan kita bakal langsung ke pantai untuk mencari sosok Santa Claus. Dan kalau misalnya kita dapat, kita bakal nyoba nyuri hadiah yang dibawa. Oke, setuju ya? Kita ketemu di pantai. Let's go! A few moments later. Oke, guys. Kita udah nyampe lagi, guys, di pantai. Dan kali ini gue bakal nerbangin drone dan mencari Santa Claus di daerah sini, guys. Iya. Karena katanya itu Santa Claus di daerah sini, guys. Makanya makanya dia muncul di daerah sini kan katanya. Iya, makanya kita harus nerbangin drone untuk mencari supaya kalau kita udah dapat, guys, kita coba nyuri hadiahnya ya. Oke. Gue penasaran banget sih itu adanya ada apaan. Iya, bro. Oke, kita terbangin aja, bro. Terbangin aja di atas mobil. Oke. Let's go. Guys, kita nerbangin drone-nya, guys. Let's go, bro. Taruh drone-nya, bro. Oke, udah ready? Oke, guys. Oke, bro, lu udah siap? Siap dong. Oke, guys, langsung aja kita mencari Santa Claus. Yang katanya si Santa Claus itu muncul di sekitaran pantai sini, guys. Iya, coba. Oke, ini drone gua terbangin, guys. Dan kita bakal cek dulu di daerah persawahan sini ya. Karena menurut lu, bro, dia langsung turun atau dia terbang dulu, bro, di atas? Kayaknya ke Santa naik kereta kan? Oh iya, dia naik kereta kan? Kereta itu bisa terbang, terus di belakangnya ada hadiah gitu kan? Oh iya, benar-benar pasti dia bawa kereta yang dibawa oleh rusa-rusa kan? Iya. Oke, guys. Kalau kalian melihat ada Santa Claus yang lewat, guys, yang terbang gitu, dia naik kereta, kalian komen ya, guys. Karena kita bakal mencari di sekitaran langit sini dulu ya, guys. Iya. Oke, bentar gua coba cek di sini ya, guys. Semoga aja kita bisa menemukan, guys. Karena kata temen gua, guys, itu si Santa Claus bakal muncul di sekitaran pantai sini, guys. Dan kita harus jadi orang pertama sih, bro, yang menemukan si Santa itu supaya kita bisa dapat hadiah, bro. Iya, hadiah dikasih sama si Santa kan? Iya, karena kalau orang-orang lain yang pertama menemukan itu pasti kita bakal nggak bisa dapat hadiahnya sih. Iya. Pasti bakal diambil orang-orang kan. Jadi kita harus duluan, bro. Oke. Ini wah, itu mobil kita, bro. Oke. Kayaknya kita bakal cek di sini ya. Iya. Guys, sekali lagi kalau kalian melihat ada Santa yang terbang bawa kereta, guys, kalian komen ya, guys. Oke. Waduh, ini gua nggak sabar banget dan gua pengen dapat hadiah dari si Santa Claus sih. Gua juga pengen, bro. Iya sih, makanya kita kalau kita udah nemuin dia, kita coba nyuri ya hadiah dari dia. Oke, guys, kalian pengen nggak hadiah dari Santa Claus? Kalau kalian pengen, kalian komen ya, guys. Oke? Oh my god, ini kita terbang tinggi banget, guys, dan sampai saat ini gua belum melihat si Santa Claus ini. Semoga aja kita bisa menemukan ya, kita bisa melihat dulu.
Nah, kalau kita udah melihat si Santa Claus terbang, terus dia kita ikutin, dia turun di mana, terus abis itu kita langsung aja nyuri mainannya ya, nyuri hadiahnya, sorry, hadiahnya. Wow. Cepet bang, bro, rekam terus bro, pokoknya cari terus sampai si Santa itu dapat bro. Iya sih, kita harus. Semoga aja terus. Dia beneran ada ya. Iya bener. Wah. Gak ditipu sama teman lu bro. Iya sih, kalau dia kalau ini nggak bener, wah kita kena prank sih. Iya, di prank sama temen lu. Iya, pokoknya kita harus nyari dulu ya guys. Kita nyari dulu. Kita nggak boleh pulang sebelum menemukan si Santa Claus. Oke. Okay? Yoi. Oke, okay, ini udah hari Natal bro. Jadi pasti si Santa Claus bakal turun dan dia bakal ngasih hadiah kepada orang-orang yang berbuat baik sih. Yoi. Karena yang berbuat jahat itu nggak bakal dapat hadiah bro. Iya loh, orang jahat ngapain dikasih hadiah iya, kan? Iya benar-benar guys. Jadi kalian harus berbuat baik ya supaya nanti bakal dikasih hadiah sama Santa Claus, oke? Okay? Yo i. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita coba cari dulu di sini ya, oke? Okay. Guys sekali lagi kalau kalian melihat ada kereta terbang gitu kalian komen ya guys, oke? Okay? Dan kalian like video ini, subscribe, kalian share ke teman kalian dan komen semangat bang supaya lebih semangat lagi gua untuk mencari Santa Claus, oke? Okay? Waduh, mana ini dia gak muncul-muncul bro? Belum nemu sih ini bro. Ini gue terbang di atas boongan. Perkebunan. Iya, gue terbang di atas perkebunan dan ini sampai saat ini belum nemu sih. Ini si Santa Claus. Waduh. Oke, oke, sabar ya guys, sabar ya guys. Kita bakal nyari dulu, kita nyari terus dan kita bakal menyari. Kita jangan menyerah sebelum kita menemukan ya guys. Oke? Yoi bro. Kalian juga jangan menyerah. Kalian tetap nonton video ini, tetap komen semangat bang supaya gue lebih semangat lagi untuk mencari si Santa Claus. Karena gila kalau Santa Claus muncul, gila seru banget sih ini, oke? Okay. Tapi nggak muncul-muncul ya, tadi, belum oh muncul-muncul sih guys. Oke okay, oke okay. Kalian sabar ya guys, semoga gue bisa menemukan ya. Ini gue lagi terbangin drone gue dan berusaha untuk nyari di sekeliling sini guys. Sebelum kita abis itu ke pantai, ke dekat pantai karena katanya dia bakal turun di situ guys, oke? Okay? Waduh, mana nih Santa okay, bro? Okay, okay. Gak muncul-muncul iya, dari iya, tadi. Gue belum ngelihat sih ini bro. Tapi semoga aja kita bisa menemukan ya, oke? Okay? Kayaknya ditipu sama temen lu bro, di prank kita. Iya, kalau memang betul wah kita kena prank sih. Tapi ini kan hari Natal bro. Pasti Santa turun lah. Tapi nggak muncul-muncul bro dari tadi. Pasti Santa datang lah, oke? Okay. Guys, gimana ini guys? Okay, okay. Santanya nggak muncul-muncul. Kalian sabar ya guys, kalian sabar. Ini gue lagi mencari. Kalian tetap nonton video ini guys, tetap nonton sampai habis karena kita bisa pasti kita bisa menemukan si Santa Claus, oke? Okay? Santa di mana kau Santa? Oh my god, ini si Santa belum muncul-muncul guys. Kalian sabar ya guys. Ini gue banget guys si Santa ini. Lagi nerbangin drone gue dan oh my god. Oke, okay, semoga aja kita bisa melihat si Santa Claus ya bro. Oke. Okay. Wah mana parah dia, sih kalau kita oh my god bro kenapa bro muncul iya bener ini si Santa Claus dia naik kereta dan ada rusa bro. Wah serius lu? Iya di belakangnya kayaknya itu ada hadiah deh. Beneran muncul? Iya tapi dia hilang bro. Lu wah bener bro, dia bener terbang ini. Kemana bro? Gua juga nggak tahu, dia tiba-tiba hilang. Ini gua lagi nyari lagi. Wah. Bro. Wow. Ya tadi dia muncul dari belakang drone terus ke depan gitu bro. Wah serius lu? Iya beneran. Wah gila bener sih kata teman gue itu si Santa Claus bakal muncul di wah gila sekitaran gila. Pantai sini sih. Wah dia guys, muncul juga akhirnya guys. Iya bener guys, kalian lihat kan tadi itu beneran kan si Santa muncul kan. Kalian lihat dia kayaknya bro bawa hadiah gitu di belakang iya. Di kereta. Udah pasti lah bawa dia. Bakal ngasih hadiah ke bocil-bocil bro. Oh iya bener bro. Iya. Bener. Oke, gimana kalau kita coba cari lagi ya? Oh my god, itu dia lewat bro. Cepat banget bro. Sih. Iya cepat banget. Oke. Gimana kalau kita putarin drone kita karena dia lewat sebelah kanan tadi. Coba. Bentar ya. Waduh. Ini waduh. Itu beneran bro. Beneran sih Santa sih. Itu tuh. Dia lewat lagi bro. Wah. Beneran. Iya. Beneran. Wah. Terus dia bawa hadiah beneran asli bro. Beneran. Anjay. Wah gila. Berarti dia kayaknya lagi nyari orang bro. Iya dia lagi nyari anak-anak baik untuk dikasih hadiah. Iya. Dan katanya hadiah itu ada PS, ada game, ada lato-lato. Iya ada lato-lato. Pokoknya banyak hadiah-hadiah, mobil-mobilan remote. Pokoknya banyak banget yang dia kasih ke bocil-bocil yang berbuat baik bro. Sama ada Diamond Free Fire juga bro. Iya bener sih. Ini gua terbangin drone gua di
atas pantai dan kita bakal coba cek di sini ya. Siapa tahu dia muncul di sini kan, bro? Lu udah ke arah pantai? Iya, ini udah di dekat pantai sih ini. Oke, oke. Coba cek, bro. Oh, bro. Kenapa? Ini kayaknya si Santa udah turun sih. Serius lu? Iya. Dia bawa kantong hitam dan kayaknya di belakang itu ada hadiah deh. Wah, bener. Wah, itu si Santa. Iya, bener. Guys, kalian lihat kan? Ini beneran si Santa Claus kan? Lihat. Dia bawa hadiah, guys. Dan ini beneran dia pakai baju merah terus itu jenggot sama kumisnya warna putih, bro. Wah, beneran kayaknya itu ya. Iya, beneran. Dia bawa hadiah, bro. Dia bawa hadiah sih. Wah, dia bakal ngasih hadiah ke siapa itu, bro? Iya, pasti si bocil-bocil yang baik. Bocil-bocil yang berbuat baik kepada orang-orang tuanya. Iya, semoga kita duluan ambil hadiahnya, bro. Iya, kita harus coba nyuri satu, gimana? Boleh, guys. Kalian lihat ini. Nih, kalian lihat beneran ini Santa Claus, guys. Dia turun dan beneran sih teman gue bilang ini beneran. Nah, bro, dia berhenti dan dia mau ambil sesuatu di dalam kantong hitamnya ini, bro. Ambil apa ya kita lihat? Di dalam karung hitamnya ini. Kita lihat. Ini kayaknya di dalam karung ini hadiah-hadiah deh. Iya, udah pasti lah. Waduh, gua pengen banget dapat remote mobil-mobilan sih. Gua juga, bro. Atau helikopter atau drone. Siapa tahu kita bisa dapat drone baru kan? Iya. Atau PS5. Iya, bisa jadi. Wah. Nah, dia keluarin hadiah, bro. Ini menurut lu hadiah apa ini? Ini sedikit besar sih dusnya. Wah, gua nggak tahu sih, tapi semoga aja kita yang dapat, bro. Wah, gila, apa jangan-jangan ini lato-lato? Bisa jadi. Lato-lato yang banyak kan? Iya, mainan lato-lato, mainan mobil-mobilan, mainan pesawat-pesawat terbang, iya. Lego, drone. Terus ada mainan-mainan yang banyak, pokoknya boneka-boneka ini semua dibawa, pokoknya semua di bawah sama si Santa, dan semoga aja kita bisa dapat mainan ya, bro. Iya. Oke, guys, kalian lihat ini si Santa bawa hadiah dan dia lagi pegang hadiah satu dus ini, guys. Nah, menurut kalian ini hadiah apa, guys? Bisa jadi ini hadiah mobil-mobilan sih atau pesawat-pesawat terbang, guys. Gua sih pengen diamond free fire, bro. Gimana kalau kita coba gua bakal kesana terus kita bakal coba nyuri ya. Wah, serius lu berani? Iya. Gimana caranya, bro? Gimana? Nanti lu rekam ini, nanti gua bakal pelan-pelan, kita bakal ambil tongkat baseball dulu. Gua bakal ambil tongkat baseball terus kita langsung kesana terus kita ambil hadiahnya satu. Gimana? Wah, boleh itu, bro. Oke. Let's go. Guys, let's go. Bro. Oh my god, lu dapat mainannya, dapat karunya, bro. Iya, ini. Okay. Kita masuk. Let's go. Guys, dia dapat karunya, guys. Let's go, bro. Cepetan. Oh. Ini kemana dia datang? Wah, ini, guys. Oke. Kita dapat, guys. Cepetan, bro. Oke, bentar. Jalanin mobilnya, bro, sebelum dia datang. Oke. Okay. Ayo. Oke, ini. Guys, cepetan. Oh my god. Wah, Santa. Oh my god. Bro, tolong. Cepetan, bro. Oh my god, itu cepetan, bro, cepetan. Oke. Okay.